Pemirsa, 85 orang warga desa Candirejo, Yogyakarta ini positif antraks. Ya, satu orang meninggal dunia, sedangkan 18 orang lainnya positif antraks tanpa gejala. Sebanyak 85 warga Dusun Jati Desa Candirejo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, dinyatakan positif antraks. Satu orang meninggal dunia dengan positif antraks usai menyantap hewan ternak yang sudah mati. Dinas Kesehatan Gunung Kidul mendapatkan laporan meninggalnya salah seorang warga Dusun Jati yang positif antraks dari salah satu rumah sakit Sarjito yang berada di Yogyakarta. Sang warga dirawat di rumah sakit pada awal Juni dan dinyatakan meninggal dunia pada 4 Juni lalu. Dinas Kesehatan Gunung Kidul langsung bergerak dan mengambil sampel darah sebanyak 125 orang untuk dilakukan uji lab. Hasilnya 85 orang dinyatakan positif antraks, dengan 18 orang diantaranya positif antraks dengan gejala, sedangkan lainnya positif antraks tanpa gejala. Oleh masyarakat, yang kontak dengan daging itu kami ambil sampelnya, darahnya itu ada 125 orang yang kita ambil. Dari 125 orang itu yang positif ada 85. Tapi yang bergejala itu ada 18 orang. Dari total 85 warga yang positif antraks, semuanya sekarang dilakukan pemantauan dari Dinas Kesehatan setempat.